Baiklah, ada baik KWK. Saya ada kabar baik, guys. Yang pertama kabar baiknya adalah kita bisa mendapatkan seat ya dengan syarat, guys ya. Sudah saya baca-baca di forumnya, ternyata kita harus melawan bos dulu. Jadi yang so far kan kita cuma bisa chosen kan. Kalau pengen ke sinner, kita harus lawan bosnya chosen dulu. Dan untuk lawan bos chosen, kita harus bikin portal. Ini kenapa jadi banyak begini ya? Mana ya? Harus bikin portal. Nah, ini portalnya, guys. Namanya bos Summoner. Ada Summoner, ini Summoner ya. Oke, nih. Kita lihat bentuknya seperti ini patungnya. Mengerikan sekali. Kalau kalian lihat sebelah sini, cek. Ini ada ARK bos, ini bos-bos yang biasa ya, yang seperti ya kalian tahu lah ya. Terus ada final boss, ini mungkin ntar bos yang harus kita lawan masih lama ya. Ada holy boss. Saya katakan apa? Use this to summon holy dragon. Cuman ini untuk dapetin ini kita perlu kayak angel blood, ada core-core-nya, ini belum saatnya juga. Mungkin yang core-core inti dapetnya dari mana ya? Apakah mungkin dari bos juga kali ya? Terus ada special boss, yaitu para youtuber-youtuber biasanya leader boss, ada leader boss dan juga hamjam hero. Lalu sebelahnya ada tameable boss. Berarti ini bisa kita miliki, guys ya. Atau ntar kita munculin terus kita ya timing seperti biasa ya. Tapi ini rata-rata butuh part-part atau bagian-bagian dari para boss. Belum saatnya nih kayaknya. Belum juga ya. Dan yang terakhir adalah bukan tier boss, artinya tier ya. Salah nulis biasa. Nah, ini dia, guys. Muncul di sini ada mulai angel boss. Ini dia punya perlu angel fruit, terus ada bionic boss. Oke, ada chosen. Nah, ini nih guys. Kita harus mengalahkan si boss ini buat dapetin, ya kalian tahu ya. Terus ada deflect, deflect kalau enggak salah ini kita enggak bisa timing ya. Deflect harus diapain ntar sama pure sama sinner. Nah, oke kalau begitu mari kita lihat dulu ya dia butuh apa aja sih. Salted Black Pearl-nya 100 sama egg ya, sama chosen ya. Hide egg metal ingot 200. Oke. Baiklah. Kita ke rumah. Itu kabar baik yang pertama, guys. Kabar baik yang keduanya adalah saya sudah menemukan tempat yang kira-kira nanti enak buat kita tinggal ya. Oke, kita coba lihat ke sana ya. Set. Ini kita belum pindah soalnya kalau kita hilangkan ininya ya, hilangkan pelindungnya ntar takutnya rusuh, guys. Tarat! Ini dia lokasi yang ntar kita bakalan jadikan base. Saya sudah bikin untuk fondasi-fondasinya, guys. Baru segini doang ya. Setidaknya kita ntar bisa hewan-hewan airnya gampang aksesnya. Ini kita lokasinya ada di pojok kanan atas ini, guys. Jadi sementara berhubung kita tidak punya pelindung, jadi kita pakai behemoth gate dulu aja ya. Udah saya siapin api-apinya supaya kalau malam tidak gelap-gelap amat ya. Rencananya sebelah kanan sini ntar buat bikin-bikin ya, guys. Dan yang sebelah sini mungkin sementara kita buat nyimpen-nyimpen dinonya untuk sebentar ya. Untuk rumahnya entahlah ntar kita di mana. Tapi yang pasti di sini untuk bercocok tanamnya, guys. Airnya udah masuk nih ya. Ntar bercocok tanamnya kita di sini. Oke, gimana guys? Lumayan lah ya. Berapa yang udah saya masukin, baru ada wireless generator sama si grinder doang ya. Grinder ya kepake banget lah ya, kalian tahu lah ya. Oke, kalau begitu kita bakalan ada suara apa tuh? Kayak ada suara-suara monster, guys. Mengerikan. Kita bakalan bikin si saltetnya dulu ya. Kita bikin di markas kita yang pertama. Let's go. Nah, oke. Skit. Yang pertama, mari kita bikin dulu butuh black pearl sama roll salt. Tadi kita dapat black pearl juga ya. Dikit ini. Oke. Ininya tadi butuh berapa, guys? Butuh 100 kah? Ada, aman. Terus kita cari chosen egg dan chosen. Coba, eggnya ada 10, nice. Sama chosen hide ya. Hide-nya, aduh mana saya buang kemarin, guys. Ini ada. Aman. Daijoubu, guys, daijoubu. Udah itu doang, guys, kita perlukan. Dapatnya juga banyak ini, guys. Jangan salah ya, oke 286. Nampak ya, cukup. Yang bakalan gelut ntar kayaknya si chosen spino aja, guys ya. Dia bisa DPS sih, guys. Ntar kita coba. Aduh, belum dikasih tracker pula lagi. Kok bisa tracker lupa, ini yang paling penting. Oke, kita siapkan dulu untuk DPS-nya. Anda saya nggak tahu kuat guys sendiri ya. Kita tes dulu aja, guys ya. Dan untuk melarikan dirinya pakai Mbak Dewi. Mbak Dewi untuk melarikan diri. Oh, udah dia udah pakai. Kok tidak muncul di sini?
Oh, Anda beli atas. Saya tes dulu Anda. Damage Anda berapa, Bang? Ada damage ya nih? Ini. Saya tes. Ah, nyangkut. Sini kamu. Jangan rusuh. Sebentar. Kok 400 juta dia? Angel, guys. Angel yang ngeri-ngeri ya. Itu ada ya. Ini ada murah meriah. 200 ribu. Lumayan lah ya. Mungkin lumayan, guys. Saya tidak tahu ini cukup apa tidak. Tapi kita lihat saja. 200 ribu, darah dia 1 juta atau berapa nih? Oke, kita coba dulu. Tier chosen. Metal ingot 200, oke. Kita ambil dulu, guys. Metal ingot, makanya kemarin kita bakar-bakar kan ya? Up. Metal ingot udah kesedot semua, oke. Wah, udah habis lagi ya metal-metal ya. Metal ingot. Oke, ini ada. Nice. Lanjut, Bang. Mari kita summon Oshibos ya. Minggir. Kita terbang dulu ya. Buat melarikan diri dulu, guys. Ini sudah. Tier chosen. Here we go, guys. Kita ambil lagi. Udah kan ya? Dia lagi bikin kan ya? Oke, lagi bikin. Apakah perlu kita ambil kah? Use this to summon boss. Oh, jadinya begini. Oke. Kalau begitu kita panggil Mbak Dewi dulu, guys. Yang rada-rada jauh lah ya dari rumah ya. Ngeri-ngeri sedam nih. Mbak Dewi, kamu damage-nya berapa nih? Dia bisa diandalkan gak ya damage-nya? Mari kita tes si Mbak Dewi. Kenapa Mbak Dewi lebih sakit ya? Udah sama-sama chosen loh. Memalukan sekali itu tetangga kita. Ya sudahlah, kita save dan kita bakal munculin dia di sebenarnya di sini aja bisa ya, supaya dia terjebak nggak bisa kemana-mana gitu, guys. Aman nggak sih? Cuman ntar kitanya repot nggak? Atau sebelah situ deh, supaya jauh dari atau di atas itu boleh kalau mau. Oh, di sini ada dataran. Kita pengennya sih jauh-jauh dari dino yang lain ya. Kita tidak mau diganggu, guys. Ini aja lah ya. Nah, dia bakal kesulitan kalau air nih. Oke, okay? Eh, 1, 2, 3 chosen boss. Eh, apa itu, Bang? Buset. Apa ini? Gila. Mana musuhnya, guys? Musuhnya mana ini? What? Setelah menyerang saya dia hilang begitu saja. Apa yang terjadi, guys? Wah, ini ngebug lagi nih. Saya enggak bisa ngebut nih. Jadi slow motion banget ini. Kena kutukan enggak kita? Udah, kita berhasil lolos dari dia loh. Apa-apaan tadi? Wah, rugi, guys. Berarti kita jangan cuma di sini kali ya. Udah deh, dekat tempat kita aja deh. Hilang, kalau hilang gitu rugi kita. Gak dapet apa-apa ya. Mati pun enggak kayaknya bosnya. Wow. Oke, kita bikin lagi, coba. Kita coba bikin lagi, guys. Guys, tapi ini saya kenapa jadi lambat ya? Ini ngebug bukan sih, guys? Ini udah gak mau ngebut lagi nih. Kayak berat, padahal gak berat tuh. Baik-baik aja, guys. Wah, kena kutukan sih. Damage-nya sih sama ya. Kena kutukan movement speed-nya nih kayaknya. Oke. Pokoknya dia muncul langsung kita hajar ya. Dia damage-nya ngebreber tapi untungnya nggak gede-gede amat. Kita masih bisa tahan. Here we go. Go. Oh, si Dodo kampretos. Sini kamu. Lari kemana? Mamam no. Let's go. Buset, berat banget. Ternyata dia bos ya, kita lihat, guys. Oh, ini nih, chosen boss core. Ya, kita lihat ya, kita dapat apa. Sinner seed, 1. Ada pure seed-nya juga. Oke, good. Chosen boss trophy kita simpen dulu. Protective helmet skin. Block some save dino special attack. Wah, boleh dong, Bang. Dengan senang hati kita pakai skin-nya, guys. Oke, terus kita dapat pure blood. Sinner, bukannya blood mas selalu ada ya. Ini Gigano. Oke, tapi kita perlu sini, guys. Gimana kalau kita lawan 2 lagi supaya 3 ya. Jadi ntar ada 3 seed sama 3 seed. Lumayan tuh. Bisa bantu. Oke, saya bikin berarti kurang 1 lagi ya. Saya bikin 1 lagi, guys. I'll be back. Saya kembali. Oke, guys. Kita bakalan coba lawan dia di sini aja ya. Dan mari, mungkin ntar saya bakalan lockout supaya bisa siapa tahu balik lagi ya speednya ya. 1, 2, 3, go. Mamam nih, jangan kasih kesempatan. Mamam no.
Mati gak? Aduh, dikit lagi guys. 21 ribu tadi darahnya. Ngebug ya si bos ikan peletosnya ya. Merugikan kita itu guys. Ya ampun. Jangan sambil terbang deh di sini deh. Kalau gitu saya bikin lagi deh. Sekali lagi. Sinner pure, oke. Sama ya, dapatnya selalu satu seat guys. So far kita dapat dua, berarti kita butuh satu lagi. Dan ini selalu helmet ya. Sayangnya kita selalunya dapatnya helmet mulu nih. Helmet. Cuman kalau emang ada special attack bisa kita endure, lumayan lah. Ini kayaknya kita makin lama makin makin slow motion deh. Oke. Lagi guys ya, lagi ya. Ini kita bikin dua lagi. Satu, dua, tiga, langsung kita sikat. Jangan kabur. Jangan kabur. Ah, hilang mulu, untung bikin dua. Kenapa suka gitu guys ya? Atau gara-gara kena dinding gitu? Bisa jadi sih kena dinding hilang ya. Guys, setidaknya masih ada satu lagi. Here we go. Di situ lagi dia. Atau ada, oh ada waktunya dia melarikan diri. Wah, pintar banget si Kambretos. Mana saya lambat lagi. Ah. Oke, okay, kita dapat. Oh my god, nyebelin asli guys. Nyebelin banget, buset. Cuman kita dikasih ininya doang, Blueprint, kita udah banyak banget blueprint ya. Aduh, kalau begitu kita ke markas 2 dulu. Kalau ada perlu apa-apa, ntar kita semuanya ada di markas kedua. Oke, ini ada yang teriak-teriak guys, sebelah situ. Siapa yang teriak-teriak sebelah situ ya? Serem juga. Oke, ini kita perlu seed-nya. Kebonnya juga kita perlu. Trofi udah pasti. Tadi yang skinnya kita simpen saja, trofi lagi. Sisanya kita udah punya, udah cukup lah guys. Ini mah kita buang aja ya. Tapi sayangnya kita nggak bisa ngancurin di sini nih. Kalau bisa dihancurin enak nih grind. Gak bisa guys. Ya udahlah, kita buang dulu saja guys. Blueprint sudah kita amankan. Sisanya kita simpan supaya tidak berat. Ini juga ada lagi kah? Kita bawa apa aja? Lumayan. Ini kita tes dulu. Belum, coba saya lock out dulu guys ya. I'll be back. Apakah bakal mengembalikan dia atau tidak? Oke guys, ternyata harus pakai mind wipe supaya ke reset lagi. Kalau enggak dia bakalan slow gitu lagi guys, kayak ngebug gitu ya. Tapi yang penting dia sudah sehat sekarang ya. Sudah aman guys, kecuali ntar kalau ketemu bos lagi mungkin bakalan kayak gitu lagi. Aduh. Oke, sekarang mari kita simpan untuk seed ya. Kita dapat dua, yaitu pure dan sinner seed. Masing-masing tiga, kita bisa 11 ini. Cuman dia kekurangan kayaknya guys ya. Not fertilized, not seeded. Oke, kalau gitu kita panggil dulu nih. Dina kita mulai simpenin di sini aja ya. Biar mulai ada teman dan kita butuh feeding source. Kalian kita ambil deh yang di sebelah sana, sedikit-sedikit kita pindahin ya. Home sweet home. Spesialisnya kita ada di situ, 1 2 3 4. Halo semuanya. Silakan pindah ke home 2. Ke bawah semua enggak nih? Ke bawah semua ga. Wup. Nice. Langsung pindah semua ya. Ini harus kita pindah-pindah ini guys. Yang sebelah sini terutama ya. Kita makanannya ambilin dulu. Yes. Terus bisa di pick up kan? Nice. Wah, sisanya udah pada habis. Ya udahlah, enggak akan kita itu juga ya. Lalu apalagi yang bisa kita bawa? Oh, kamu pulang juga ya. Kita bawa pulang juga guys. Yang ininya spoiler. Spoiler udah kesedot semua. Ini nih yang berat, ntar ngambilin ini guys. Tapi ini terakhir aja ya. Itu santuy saja guys. Sebelah sini udah kesedot juga, sama ini udah kita bikin. Yang udah kita bikin kita hancurkan saja ya. Supaya tidak bingung. Mana ini tadi ngancurin? Demolish. Wing. Lumayan ingot-ingotnya. Dan mari kita pulang dulu bang. Awesome teleport, bukan home gua. Permisi. Wah, banyak guys. Ngingik. Waduh, ternyata segini doang kayaknya kurang banget ya. Ini baru buat si sinernya doang. Sinner. Buat si chosen doang, yang lainnya belum loh. Kamu, waduh. Kayaknya itu yang buat medium kecil ya guys ya, yang gede-gede kayaknya di sini aja ya. Gak cukup guys. Tidak cukup kita tempatnya. Nah, di sini aja. Di pinggir-pinggir aja ya yang besar-besar. Tolong tahu diri ya. Iya. Sebelah situ.
yang unyu-unyu atau yang ini dari paleo ya. Dari paleo mungkin sebelah sini aja lah ya. Nah, dari paleo-paleo kita simpen sebelah sini, atau yang versi biasa-biasa. Yang selain paleo sebelah sini, yang versi biasa kita meta harus nyari lagi ntar guys, habis. Eh, warnanya sama dia by the way. Nah, si spesialis enge kita bawa dulu ya. Ini kita butuh, kasih saya please steam berries, kita cukup lah ya untuk mengisi kekurangan. Dadah, cukup. Tenang, kita sudah dibikin ini ya, tangga-tangga di sebelah sini. Jadi harusnya gak masalah, kecuali dia badannya kegedean. Badan Anda terlalu besar, berarti harus lewat sebelah sini nih. Coba bisa gak? Ini udah dibikin supaya bisa naik dia loh. Nah, kan bisa. Nah, dia parkir sebelah sini aja guys ya. Sudah aman. Steam berry-nya kita ambil. Steam berry, terima kasih Twing. Yes, dan jangan lupa untuk makanannya kita simpen. Tengah-tengahnya di mana sih? Di sini ya. Nah, semoga nyampe listriknya ya. Nah, powered. Mantap. Apakah perlu range-nya kita ituin? Nggak perlu ya, otomatis ya. Oke, sini dulu kamu. Kita perlu kamu, ee-nya. Alah. Nging, nging, nging. Coba kita kasih sim. Biasanya terus-terusan. Nah, sekarang mau, tapi gak sebanyak yang biasanya nih. Apa yang terjadi denganmu, nak? Waduh, 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 waduh. Ini kita ngambil berapa ya? Satu, dua, masing-masing dua dulu deh. Dua, kita gak ada ininya juga guys. Habis. Kurang enam lagi, ayo, ayo kamu harus enge lagi. Steam berry habis kan? Beneran habis, eh. Kamu aja yang bawa bang, steam berry-nya minta, gak ada juga ya. Yaudah, kita cari dulu steam berry guys. Ada apa ya dengan dia? Apakah Piomia kita harus diganti sama yang lain? Apakah ngebug juga? Waktu kemarin-kemarin normal guys. Kalian ngapain disini ya? Minggir. Kalian hanya para wolf biasa doang. 1000 cukup lah. Segala-segala kita pulang. Dingin, tapi setidaknya ini tempatnya enak, besar ya. Gak sempit-sempit amat guys. Nging. Up. Jangan kelebihan. Tapi dia untuk berenangnya lumayan cepet loh guys. Yes, timberinya please. Terima kasih. Ini untuk berry-berryannya. Berry, amar. Dari chosen strike kita ambil aja gitu ya. Azul, mejo, Nurture Steam, Tinto. 2000. Yes, balance. Berarti tinggal daging-dagingannya ya. Di sana sih banyak daging, tenang aja. Ini. Oh, mana kamu? Sini, sini. Steam berry-nya please. Wing. Ayo dong, dong. Nah. Kenapa kamu malu-malu? Ayo yang banyak, yang banyak. Kita belum ada ini sistem buat ngambilin ee-nya. Jualin kan, Bang. Kita hanya perlu 6 doang nih. Dah cukup. Iya. 1 2 1 2 1 2 sekali ke sini. 1 1 1 1. Udah ya. Oke. Sekarang seed-nya kita masukin, guys. Seed-nya kita ambil dulu. Cuma faces bisa dimasukin lah ini. Kita masukin dulu. Seed-nya 3. Aduh, sebelum membusuk, guys. Cepet banget membusuk ya. Untung aja 1. Tumbuhlah, nak. Tumbuhlah, kita perlu untuk para sinner dan juga nah para pure-pure. Para pure-pure. Nice. Aduh. Mantap, Saya tinggal mencari ini dulu sementara nih, guys. Yang medium ya. Ini sambil nunggu saya suruh dia dulu ya. Yes, habis, udah kamu istirahat dulu ya. Biar gak panas, kasihan. Mulu dia. Dah, tunggu sini, saya ambil dulu nih semua nih. Oh, tadi bisa ngambilnya banyak kalau pakai F lebih cepat. Set 20 lumayan. 20. Ini kita kelimain dulu. 5 5. Ini 6. Ini udah 10. Ini udah 10 10. Ya, 10-in. Yes, habis. Oke. Sekarang tinggal menunggu ini udah mulai apa nih? Sudah, mana ininya guys namanya?
Kok gak ada tulisannya? Oh, seedling, baru seedling guys ya. Selamat pagi dan kabar baiknya dia sudah fruitlingnya. Fertilizer masih ada 35.000. Waduh, waduh, waduh. Ini yang saya suka guys ya. Ini bisa kita exclude gak ya? Atau mending ditarik aja gitu guys. Kesini biar gampang lah ya. Kita tarik saja ya. Mana para fruit? Fruit, ketarik gak dia? Oh, ketarik, nice. Ada puree. Sama, kayaknya ini kita harus simpan di refrigerator deh. Can be useful. Sinner. Oke, kita lihat kita butuh apa aja. Cari di sini dulu. Set. Udah bikin konflik smithy-nya dulu. Simpan di mana ya? Di tengah aja ini ya. Dekat-dekat sebelah situ guys. Oke, nempel-nempel aja, nggak usah terlalu jauh. Nice. Terus mari kita cek. Kita pengen ini apa nih? Ada kon gasolin juga ternyata. Kita pengen bikin kibel bang. Kibelnya terutama sinar nih. Nah. Kok hilang? Oh, udah simpen ya. Berarti ini kita exclude dari sini supaya tidak yang hilang sebelah sana. Itu namanya smithy. Smithy sebelah. Confirm. Yes. Kita kibel. Sinar kibel. Hop. Wah, chosen egg. Si Trunal dan kawan-kawannya ada di sana guys. Meat jerky ada di sana, raw prime meat, raw carrot, black pearl sana juga, cinder blood dan cinder fruit. Cinder fruitnya ternyata butuh 10 guys. Oke. Berarti sama kita ambil ini juga ya. Refrigerator guys, supaya tidak membusuk. Oke, home. Salah manggil home. Sono bang. Home sweet home. Nah, let's go. Baiklah, coba kita lihat apa yang bisa kita copet-copet ya. Jerki-jerkian udah pasti kita harus bawa. Terpaksa kita ambil nih. Mohon maaf ya bang ya. Mohon maaf nih ya. Ini dia bikin apa lagi sih? Kita ambil 3 biji pula lagi. Terpaksa kita copetin. Yes. Ini daging semuanya udah matang. Enak banget ya. Nah, ini kita perlu. Kita pick up. Terus yang berhubungan dengan sinner, sinner blood dan kawan-kawan, kita bungkus. Mungkin hide-nya juga dan egg-nya juga ya. Gak cukup kah? Kita berat kah? Nampaknya kita keberatan guys. Ini kita simpan segini dulu. Egg-nya kita ambil semuanya aja ya. 12.000 masih aman. 1.000. Oke. Sama daging ya. Daging mentah ntar kita cari guys. Daging mentahnya kita cari ntar. Oke, kembali dulu. Yes. Sekarang kita simpan dulu. 2, 3, 4. Nah, kulkas manianya kita taruh di tengah-tengah aja guys ya. Kulkas untuk kawan-kawan ya. Atau dekat makanan ntar kalau ada makanannya. Ini kita bisa menaruh yang kita butuhkan di situ. Fruit. Ini kita exclude juga. Exclude refri jerator dan feeding tube biar gak keambil. Confirm. Oke. Fruitnya jebret. Karena harusnya dia narik guys ya. Artisa tulis pure fruit ada tulis. Apakah ntar dia bakalan ngambil kah? Semoga dia bisa nyedot-nyedot ya guys ya. Save. Jerky-jerkiannya kita simpan. Hidratornya ntar dekat tempat makanan aja lah ya. Oke, kita cek kembali guys. Kabel. Sinner. Satu dulu aja. Oh iya. Kita butuh si Trunal sama rockerotnya ya. Oke. Kita ada 4.000. Ini harus bikin lagi kalau mau guys. Kalau enggak, gawat ya. Terus dua lagi biasanya apa sih? Saforut biasanya. Nah, saforutnya ada. Satu lagi. Oh ini raw prime meat ada. Kita ambil aja. Hati-hati pernah sama meat biasa. Udah segitu dulu aja ya. Mari kita coba sekali lagi. Kabel. Set. Nah, bisa. Bisa bikin dua kah? Aduh, sinar perutnya itu loh yang mahal ya. Ini nih yang mahal nih. Aduh, fruit link kita harus tunggu dulu. Kita butuh setidaknya satu lagi lah guys ya. Satu lagi buat jaga-jaga. Takutnya ntar kadang-kadang suka ada yang perlu dua. Ini kita simpan dulu. Berharap tidak membusuk. Please, jangan membusuk dulu please. Kita tunggu. Selamat pagi. Mari kita tes. Kayaknya sudah berbuah. Oke, ini udah ada 4. Dikali 3, 12 harusnya sih cukup guys. Sinar kibel. Set. Yes sir.
Oke, baiklah. Dua aja ya. Mari kita tes. Mari kita tes. Ini masih aman, masih aman. Oke, 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 oke. Sekarang kita cari sinner. Sebentar. Kok di sini tidak ada sinner, guys? Pada kemana ya sinner? Tapi di sininya kok nggak muncul, guys? What happened nih? Belum di refresh kah? Coba saya refresh dulu. Kenapa tidak muncul si sinernya? Apa yang terjadi, guys? Di sini kok tidak muncul? Halo? Kok cuma ada dua doang sih? Sabertooth sama Griffin, yang lainnya kemana ya? Ah, ini bohong nih. Seriusan, sinner cuma ada dua? Coba si Pure, Pure, Pure. Perasaan kemarin banyak. Pure yang muncul ada tiga. Waduh, benar-benar, benar-benar. Sabertooth sama Griffin dulu. Mumpung ada 700 nih, guys. Griffin bakalan susah nih kita. Kecuali dia nggak tinggi-tinggi amat terpon ya. Waduh. Tapi kalau bisa dapetin yang Griffin, boleh lah ya. Let's go, guys. Dia ke pojok kiri atas ya. Kita lihat teleport kita yang terdekat. Yang mana? Dekat kristal dan kawan-kawan. Hop. Oke, Griffin, Griffin, Griffin. Pada hilang, guys. Minggir. Kemana ya? Ada yang ingat nggak, guys? Selain dua itu ada apa lagi sih sebenarnya? Perasaan sih nggak sedikit itu. Perasaan ya, perasaan ya. Tapi kalau diinget-inget yang pernah kita lawan, iya sih dua itu ya. Ada lagi ya si sinernya. Lupa sih, guys. Oh, mekanikal mah tetap ada. Wah, 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 Griffinnya rusuh, guys. Mekanikal kejar, dikejar dong. Waduh, ini bahaya, dia bisa mati nih. Byakugan. Terpulang 900.000. Bisa nih, guys, bisa nih, guys. Tapi lihat, fans dia banyak bener. Fans dia banyak bener, buset. Oke, oke, ini kita harus pasifin dulu nih. Oh, shit. Hampir aja, cakar. Nambahnya dikit banget. Susah ini, guys. Ini bakalan susah, guys. Susahnya soalnya pas dia kabur, kita nggak bisa sambil terbang nembak ya. Wah, bencana ini, kita benar-benar hoki-hokian ya. Ini damage-nya berapa nih ke kita? Entahlah. Atau kita harus pakai arrow khusus. Buset!